Ya kawan-kawan, selamat pagi. Kita berjumpa lagi pada kali ini dan kali ini kita akan melawat di satu tempat yang tidak kurang menariknya, yaitu di Melangkap Nabalu Refleksia MNR di Kedamaian, Kota Blut. Di tempat ini memang luas, lebih kurang dalam 5 ekar begitu yang saya difahamkan ataupun dibagi tahu oleh pemiliknya, yaitu Gundahim Petrus. Dan di sebelah seberang sungai ini adalah Nehutu Ecotourism. Dia berjiran saja ya. Jadi mereka berkongsi keindahan sungai, keindahan Gunung Kinabalu ya. Dan kalau kita tengok di sini, kalau kita tinjau tempat ini memang sangat luas dan sangat sesuai untuk keluarga lah. Dan kalau ada bawa big family ataupun banyak budak-budak di sini, mereka bolehlah berjoging untuk mengelilingi kawasan ini sebab dia sangat luas. Dan saya difahamkan tempat ini belum lagi dibuka selepas PKP. Mereka sedang memperkemaskan ataupun to enhance this area so that there will be awesome satisfaction to visitors yang datang ke sini lah. Jadi mari kita tinjau tempat ini dan kita lihat di sana ada juga kumpulan batu lah, batu yang hanyut masa banjir lumpur pada 2015 yang lalu. Jadi memang besar tempat ini, cantik dan bagi saya harus datang di sini, alami ataupun you need to experience it for yourself, nature at its best, and the experience that you gain from here probably will be the best from among places that you have visited in any of camping sites in Sabah. Yeah, so datanglah di sini, jangan kasih lama, tetapi nantikanlah pengumuman bila dorang buka semula lah. Dan upgrading dalam proses, kalau kita tengok di depan sana ada dua atap besar, itulah VVIP punya tempat lah. So saya difahamkan oleh pemiliknya yaitu Gundahim Petrus mau to come untuk tempat ini dan mungkin ia sangat sesuai untuk dijadikan satu event festival, camping festival di Melangkap ini ya. Mungkin itu dalam perancangan lah. Dan kalau kita tengok memang bersih, facilities-nya memang agak basic, tapi bagi saya itulah yang perlu kita alami, yaitu go back to basic ya, yeah, go back to basic camping site, experience nature, experience traditional food, experience culture daripada suku kaum Dusun yang ada di Kedamaian ini. Dan di Melangkap ini memang ada satu lagi tempat seperti videos yang lalu adalah tempat ini tidak jauh daripada ikan jinak ya. Dan ikan jinak itu wajib kamu lawati karena ia merupakan salah satu tempat community based tourism yang sangat awesome lah dan perlu dilawati dan harus dilawati. Dan di depan ini ada juga beberapa tempat tinggal lah yang berbentuk kem-kem ataupun kema yang diperbuat daripada bambu, atap nipah dan sebagainya lah. Dan ada juga modern-modern sikit lah ya, yeah. So ada mixture di antara modern and traditional punya accommodation. Dan di Melangkap ini ataupun di MNR ini ada juga dia sediakan homestay. Homestay dia tidak dapat ditayangkan dalam video pada kali ini. Dia akan ditayangkan pada video bahagian kedua, part 2 video ya. So nantikan bahagian kedua video tersebut kita akan tunjulkan kehebatan, keindahan, kecantikan homestay MNR ini, Melangkap homestay ya. Dan video pada kali ini tidak dapat memperlihatkan kecantikan Mount Kinabalu karena pada pagi video ini diambil cuacanya agak mendung. So Gunung Kinabalu itu pun telah ditutupi dengan awan lah. So tidak dapat, tidak berapa nampak. Oleh bagaimanapun kita akan tunjulkan keluasan tempat ini, keselesaan tempat ini untuk aktiviti perkemahan ataupun camping activity. Ya, ada landscape yang cantik, hospitality dan sebagainya. Dan saya difahamkan oleh Gundahim Petrus bila tempat ini dibuka
apa ini activity ataupun compliance with SOP juga akan dikuatkuasakan ya. Saya itu semestinya untuk kita mencegah penularan COVID-19 ini. Dan di jembatan ini juga boleh kita alami, siapa yang belum pernah menaiki jembatan gantung ataupun suspension bridge daripada main road, boleh ikut jembatan ini untuk sampai ke Menar, ataupun balik pun boleh ikut juga jembatan ini untuk kali kedua ya. So, orang bilang jangan kasih lama, datanglah di sini bila telah bila ya dibuka. Dan oleh itu saya Naluj Mitch. Jangan lupa subscribe, support rural tourism, go local, go domestic, go kedamaian.